Sosok Athena Papa Dimitrov, keponakan Sandiaga Uno dilamar pembalap Rio Haryanto, rekam jejak mentereng. Kabar bahagia datang dari pembalap Rio Haryanto yang melamar pujian hatinya Athena Papa Dimitrov. Acara lamaran itu digelar pada Minggu 26 Mei 2024. Kabar bahagia itu disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia menyampaikan kabar bahagia itu melalui unggahan kolaborasi Instagram dengan Rio. Dalam unggahan itu terlihat sejumlah foto prosesi lamaran Rio dan Athena. Athena terlihat senyum bahagia saat Rio berlutut memberikan bunga. Senyumnya begitu menawan, sama hal dengan parasnya begitu cantik. Dua keluarga itu terlihat menggunakan baju dengan warna yang senada, yaitu biru muda. Dia pun tampak gagah dan tersenyum saat berhadapan dengan keluarga wanita pujian hatinya. Sandiaga Uno memberikan doa untuk Rio dan Athena. Athena Papa Dimitrov adalah keponakan dari istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno. Nur Asia Uno sempat mengungkap pujian untuk Athena. Menurutnya, Athena adalah sosok yang tidak sekedar cantik, tapi juga wanita inspiratif. Yang diketahui pernah didapuk sebagai ambasador milenial Yayasan Jantung Indonesia. Sosok Athena tampak begitu tertutup. Menilik akun Instagramnya pun, ia mengunci akun pribadinya. Sosoknya menjadi perhatian setelah Rio Haryanto meraihkan ulang tahunnya.